dulu dipandang rendah, itulah, inilah. Dan kalau kita tengok, Singapura pada masa kini mengakui bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara yang sedang berkembang dan sudah pun berubah 100%, berbeza sangat-sangat daripada dulu. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel YouTube Indonesia Elite Group. Dan kalau kita zoom kepada video yang kita react hari ini, di mana dikatakan dulu dipandang rendah, sekarang warga Singapura mengakui bahwa Indonesia sudah banyak berubah dan semakin maju. Wow, jom guys, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. I think Singaporeans think that Indonesians are not, from a young age, not very educated. Yeah, because from a young age, we're exposed to Indonesians from like a domestic help industry. So I would think that, okay, they're not very educated and stuff. But then when I grew up, I realized that, actually like, they have a lot of talent, they're very educated, they know a lot of this stuff. Mm. Yeah, so that's my stereotype when I was a kid. The Indonesians that come to Singapore, like when you ask them, oh, where do you stay? Then, I stay in a very big house. And then like in Singapore, your houses are just like HDB, right? Yeah. Then you're like, wow, big house is equivalent to rich. Oh, I got land, you know, back in my country. Then, wow, big, like got land equals to rich. I got how many petty fields? I don't have. Perlakuan elemen warga Singapura perlahan berubah drastis pada warga Indonesia. Semenjak Indonesia dipimpin oleh Jokowi, Singapura menyadari Indonesia akan berevolusi menjadi macan Asia baru. Terlebih Singapura berbatasan langsung dengan Indonesia. Sesuatu ini bisa menjadi keuntungan, namun bisa juga menjadi malapetaka bagi Singapura. Bisa menjadi keuntungan jika Indonesia meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, dan menjadi malapetaka jika Indonesia memblokade akses perekonomian negara Singapura. Mungkin kita berpikir sesuatu itu tidak akan terjadi, namun dunia yang semakin dinamis dengan pergeseran kekuatan yang begitu cepat, memungkinkan segala sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Jangankan Singapura sebagai negara kecil, Australia saja negara besar, sudah mewanti-wanti Indonesia dari jauh-jauh hari. Perubahan ini tidak hanya terjadi di kalangan bawah, akan tetapi di kalangan atas kelas elit juga berlaku demikian. Dulu orang-orang Indonesia sangat dipandang sebelah mata jika bertandang ke Singapura. Dinilai bangsa yang terbelakang, gemar korupsi, mudah dihasut dan sebagainya. Apapun yang berlaku, orang Indonesia selalu dinilai salah. Kami pun tidak marah, karena yang dulu memang begitu adanya. Jangankan warga Singapura, kami sebagai warga Indonesia saja sudah sangat geram dengan ulah para mafia dan koruptor, yang sangat merugikan negara terlebih rakyat. Membuat Indonesia selalu terpuruk dan menjadi bahan cibiran negara-negara lainnya. Saya merasakan betul perubahan sikap warga asing ketika mereka bertemu dengan saya atau teman-teman diaspora yang lain di Singapura. Mohon maaf dengan segala hormat, dulu kalau ketemu dengan warga asing, kita orang Indonesia ini sering dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, serba salah. Kalau pakaiannya sederhana, dicibir, kesannya ya dari negara miskin, negara berkembang gitu. Tapi kalau bajunya agak bagus sedikit, salah juga pak. Pandangan matanya mengatakan inilah negara para koruptor. Jadi pakai baju sederhana dianggap miskin, pakai baju bagus salah juga nih hasil korupsi gitu pak. Jadi memang dipandang sebelah mata, dulu seperti itu.
Dan tidak hanya Bang Jeffrey, teman-teman pengusaha yang lain yang berada di luar negeri, diaspora merasakan hal yang sama. Orang-orang dari negara lain tidak menghargai kita, orang Indonesia. Tapi Pak, sejak beberapa tahun terakhir, sikap mereka ini mulai berubah. Sejak dipimpin oleh Pak Jokowi, setiap ketemu dengan orang-orang asing dan mereka tahu saya atau Bang Jeffrey dalam hal ini adalah orang Indonesia, mereka antusias Pak sekarang memberikan pujian. Negara Anda sekarang sudah jadi negara besar, negara penting di dunia. Kami pun membuang prasangka buruk dan mengapresiasi perubahan sikap yang dilakukan Singapura, namun daripada itu kewaspadaan tetap kita jaga. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif bagi warga Indonesia itu sendiri. Selain membuat bangga menjadi warga negara Indonesia, tentunya ini juga adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Jika ingin dihargai bangsa lainnya, maka bergeraklah untuk selalu lebih maju dan bersemangat dalam mewujudkan kemajuan tersebut. Sikat habis mafia dan koruptor yang selalu menghambat kemajuan ekonomi. Karena, bangsa yang dihargai bukan saja bangsa yang bisa menghargai bangsa lainnya, akan tetapi bangsa yang bisa membuat suatu trigger untuk menjadi pemenang kompetisi global di masa depan. Kalian orang Indonesia beruntung punya presiden yang hebat. Begitu kata mereka, Pak. Sejak era Pak Jokowi, untuk pertama kalinya, saya dan diaspora lainnya dari Indonesia, pertama kalinya Pak merasa bangga jadi warga negara Indonesia. Walaupun begitu, kita tidak boleh lengah dengan terlalu berbangga diri. Cukup hanya sedikit saja, sebagai penambah semangat dalam berkompetisi. Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang signifikan, akan tetapi kita juga harus membuka mata selebar-lebarnya, bahwa tetangga-tetangga kita selalu mengincar kelengahan dari kita. Ini sangat wajar dalam berkompetisi, dan tidak ada yang salah dari mereka. Hanya saja kita harus ekstra cepat dalam merombak segala kebijakan yang selalu menghambat kemajuan negara. Kebijakan berbelit-belit dan terlalu panjang, yang membuat banyak celah korupsi untuk para tikus-tikus kelaparan. Sadarlah, segala upaya yang kita lakukan memang sudah optimal, tapi hasil yang didapatkan belumlah maksimal. Kompetisi di zaman sekarang bukan hanya tentang siapa yang berkeinginan untuk memenangkannya, namun juga tentang kecepatan dan kesiapan dalam merebut pengaruh dari era persaingan global. Di Asia Tenggara sendiri, ada beberapa negara berpengaruh yang sedang on fire dalam menanggapi kemajuan negara kita. Kalau kita mau lebih terbuka, sebenarnya negara kita sedang jadi perbincangan hangat di banyak negara khususnya Asia Tenggara. Bagaimana tidak, negara kita sekarang adalah negara yang paling mencolok di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Negara yang berhasil menyelenggarakan event-event besar, serta secara tidak langsung, memberikan gambaran kepada dunia tentang kemajuan di Asia Tenggara. Ada yang mendukung, dan ada juga yang diam-diam mengawasi negara kita. Di luar daripada itu, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand juga tidak mau kalah dengan Indonesia. Mereka menunjukkan sikap kompetitif terhadap upaya yang dilakukan negara kita. Karena bukan rahasia umum lagi, jika negara kita mulai merangsak naik, banyak kepentingan dari negara mereka yang terancam. Baik yang bersifat komersial maupun prestis dari negara tersebut. Negara kita sendiri bukan negara kecil yang bisa selalu dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu, negara kita selalu dijadikan benchmark dalam kemajuan negara-negara di Asia Tenggara. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Kalau kita tengok negara Indonesia daripada dulu sampai pada masa kini memang sangat-sangat jauh berbeza guys. Lebih-lebih lagi negara Indonesia apabila diurus tadbir oleh seorang presiden yang berwibawa tinggi iaitu Presiden Jokowi. Negara Indonesia pada masa kini berada di landasan dunia dan banyak sekali Indonesia menguatai
mana-mana carta organisasi di dunia. Dan Indonesia boleh dikatakan sebaris dengan negara-negara hebat seperti China, Amerika Syarikat, Turki dan banyak negara-negara gergasi yang lain. Itulah Indonesia pada masa kini. Dan ramai kalau kita tengok yang menyatakan ialah dulu selalu banyak negara-negara di luar sana yang melabelkan negara Indonesia ini merupakan sebuah negara yang miskin. Tetapi kini negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan berkembang daripada tahun ke setahun. Dan pada masa kini negara Indonesia mendahului negara-negara yang hebat pada suatu ketika dulu. Dan sebenarnya kalau kita tengok yang berfikiran negatif seperti itu adalah sebilangan. Bukanlah semua, hanyalah kalau kita tengok hanyalah golongan minoritas yang di mana golongan minoritas inilah kalau kita tengok yang banyak sekali menjejaskan negara. Golongan minoritas yang sentiasa berfikiran negatif, yang sentiasa melabelkan negara-negara di luar daripada sana, yang menyatakan negara dia lebih hebat berbanding dengan negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok sebenarnya negara-negara di dunia pada masa kini semua mempunyai semangat perpaduan, semua mempunyai semangat toleransi untuk menjadikan negara mereka hebat. Walaupun tidak dapat dinafikan, ada sebilangan daripada warga negara di Singapura, ada sebilangan daripada warga di Malaysia juga yang sentiasa berfikiran negatif yang melabelkan Indonesia ini negara yang miskin pada suatu ketika dulu. Dan sampailah pada masa kini tidak mustahil mereka masih menganggap bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita ambil daripada golongan yang boleh dikatakan majoriti yang sentiasa berfikiran positif, mereka menganggap Indonesia daripada dulu sampai pada masa kini merupakan salah sebuah negara yang hebat. Dan kalau kita tengok sebenarnya Indonesia daripada pemimpin presiden yang pertama lagi, Indonesia memanglah merupakan salah sebuah negara yang sangat hebat, berkembang daripada setahun ke setahun. Dan kalau kita tengok sebenarnya Indonesia daripada dulu lagi memang kaya dengan alam semula jadi, yang mempunyai geopolitik yang baik dan juga yang mempunyai everything apa yang ada di Indonesia ini boleh dikatakan cukup-cukup powerful yang menjadikan Indonesia ini sebuah negara yang hebat. Dan pada masa kini sebenarnya tiada sebab kenapa Indonesia dipandang rendah. Tetapi kalau kita berfikiran positif, sejak daripada dulu lagi sebenarnya Indonesia tiada sebab dilabelkan sebagai negara yang biasa-biasa. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja. Dan sebelum itu, marilah kita semua kita buang segala fikiran yang negatif, kita ambil fikiran yang positif. Yang penting semangat perpaduan bukan sahaja di dalam negara kita, tetapi semangat perpaduan di antara negara-negara kita di ASEAN untuk menaikkan ASEAN itu sangat-sangat penting guys. Marilah kita semua satu ASEAN untuk berganding bahu untuk menaikkan semangat perpaduan di antara negara-negara ASEAN untuk menjadikan negara-negara ASEAN ini lebih hebat daripada negara-negara di Eropah. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.